Selamat petang semua. Assalamualaikum. Petang ni aktiviti di Tanah Dusun Suri. Kita nak menjaga ikan. Jom kita pergi tengok. Kita terpaksa merapak lah ya, turun bukit. Di Tanah Dusun Suri, macam kebun di tanah kasih awak juga. Banyak ni ikan sekali tebar janda. Banyaknya rezeki hari ni. Ikan lampang. Sekali tebar je. Ya Allah, besar ni ikan. Dah lama kita tak menjala tak. Jaga makcu ni. Lompat ikan. Kan dah kata. Lompat ikan. Jangan main. Bukan. Tangkap. Lari kucing pun lari. Ni kolam ikan kita, dalamnya dalam lah, tenggelam lah kita. Kalau siapa yang 5 kaki lebih tu memang tenggelam lah. Air kolam ni datang daripada anak sungai dari kaki bukit di belakang akak ni lah. Salur air masuk. Anak sungai kecil kat belakang tu. Pokok durian dah mengeluarkan bunga. InsyaAllah raya nanti kot dapat nak masuk durian kot. Kita jala ya. Cik Mak jala ikan. Tadi sekali tebar dah lekat ikan besar. Ikan lampang. Sekilo lah. Macam? Ikan, ya Allah. Ui. Ikan kecil sini digoreng garing-garing sedap.
dia orang pergi mancing. Kak pergi cari limau. Lemon. Limau lemon. Limau lemon yang tanam sendiri. Di kebun. Tengok tu. Mana dah kuning-kuning lah. Tak sampai lah pula. Tinggi. Kita ambil mana yang sampai. Mana lagi? Ini boleh ambil. Buah dia tak besar lah kali ni. Mungkin lepas hujan banjir dekatnya. Ada dua. Cukup lah. Okey. Kita dah menjala ikan. Malam ni kita nak buat barbecue. Tengah hidupkan api untuk... Aman dia nak air pokok tu lah. Assalamualaikum. Pagi ni kita nak buat donat. Ni mak-mak nak buat donat nampak. Mak-mak ni mak ti. Ni mak. Pagi ni masa saya nak buat donat. Tengok. Breakfast donat kita ni. Donat. Wanti ni pandai buat kuih. Mak kata dia malas sangat. Malas. Orang kampung panggil malas. Tengok orang berdua tu untuk makan. Dah ya. Hari ni sesana dia Tanah Dusun Suri pagi ni. Buka dapur tu tengah masak air. Hari ni kau teroyang kat meja. Meja tukang. Boleh ke? Dia nak alurkan. Ada tak? Aik kaki. Kaki yang cukup. Sekejap PKP. Motorbike. Tak jalan jauh dah. Dekat-dekat saja. Madu. Madu tu ada di tanah. Kasih apa. Bagi tahu. Ya, angkat meja, sempat lagi bakar ikan. Nak makan tengah hari. Superman and Superwoman. Ke, nak buat meja ke, nak buat apa-apa je lah, pondok ke. Kita gunakan kayu-kayu tebus semula, macam kayu pelet, kayu-kayu pokok daripada pokok yang kita potong. Kita potong sendiri. Ni kemah sementara kita buat untuk buat tempat tukang. Kayu-kayu pelet yang kita kutip dari tempat kerja Cik Mat. Ini adalah rumah pondok. Itu tempat dewan makan kita. Makan terbuka. Kita berkumpul ramai-ramai, kita boleh masak barbecue. Karaoke. Macam aktiviti lah kita buat sini. Dan banyak hari keluarga kita organize kat sini. Kalau musim dulu kan yang paling beriah sekali. Sekarang ni bulan Februari ni durian tengah berbunga. Harap-harap bulan Jun, insyaAllah durian dah matang. InsyaAllah boleh makan lah.
Hari ni kegunaan ATV ni nak pergi kutip buah durian. Hari ni pondok ni selalu kita buat surau lah, musola. Kalau tetamu datang. Ni musola, tempat kita buat, kita solat. Mudah kalau orang datang ke kebun, kita ada musola. Tanda semua disediakan lah. Dan bagi yang nak naik ATV pun boleh naik ATV. Kita ada dua unit ATV je buat masa ni. Yang hijau ni, I punya favourite. Ini ATV kuning. Macam mana dah dulu ya. Buai semua dah jadi daripada pokok. Teng-teng.